mendukung visi dan misi dari Presiden Insinyur Lutfi Halide, MP, Staf Khusus Menteri Pertanian Republik Indonesia yang didampingi Kepala Karantina Pertanian Belawan, Hasrul SPMP, memberikan arahan terkait program kerja jangka pendek Menteri Pertanian yang mana harus diselesaikan dalam 100 hari. Salah satu isi dari program kerja jangka pendek tersebut yaitu menyiapkan War Room Sistem Komando Strategis Teknis Pertanian atau KOSTRA TANI. Sistem ini dipersiapkan untuk memonitor dan mengoptimalkan peran penyuluh di kecamatan sebagai ujung tombak dan garda terdepan ketahanan pangan nasional. Agriculture War Room merupakan pusat komando, koordinasi dan pengambilan keputusan di Kementerian Pertanian untuk merespon kondisi lapangan secara cepat, yang bertujuan untuk mengumpulkan dan mengolah seluruh informasi terkait insiden dan situasi secara cepat dan efektif. Dalam lawatannya yang dilaksanakan di Auditorium BPTP Sumut pada 26 November 2019, selain karantina pertanian Belawan, kegiatan ini juga dihadiri UPT vertikal lainnya, Kementerian Pertanian. Reporter Umi Kalsum Lubis dan kameramen Daslan Fernando Aritonang melaporkan.